Suruhanjaya Pilihan Raya SPR belum menerima aduan rasmi mengenai wujud sogokan kepada pengundi dan salahguna jentera kerajaan dalam kempen Pilihan Raya ke CPRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru. Penerusnya Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata setakat ini kempen berlangsung dalam keadaan yang baik dan tidak menyalahi mana-mana undang-undang yang ditetapkan. Berbaki 3 hari lagi sebelum hari mengundi Sabtu ini, beliau berharap semua pihak menerapkan nilai positif dengan berkempen secara matang. Saya mengharapkan juga dalam tempoh lagi 3-4 hari ini, mereka-mereka yang berkempen ini hendaklah mengikut tata cara sopan santun kita sebagai seorang warga negara. Dan benda-benda yang dilarang itu dianggapnya tidak dibangkit-bangkitkan. Di Ulu Selangor ini sebenarnya semuanya saudara mara adik-beradik semua. Jadi kita berpolitik biarlah secara yang matang supaya kita dilihat politik di Malaysia ini makin sehari makin elok dan sempurna. Dan demokrasi kita dapat diperbaiki daripada semasa ke semasa. Abdul Ghani bercakap selepas mengadakan tinjauan di Regimen Semboyan Division ke-4 Infantry Camp Askine yang dijadikan pusat pengundian awal. Mengulas perjalanan proses pengundian awal pada Rabu, Abdul Ghani berkata peratusan keluar mengundi begitu menggalakkan. Dalam pada itu, Abdul Ghani berkata, Khamis ini adalah hari terakhir beliau menjalankan tugas sebagai pengerusi SPR.